Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan. Kita menghadapi tantangan-tantangan baru termasuk bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam era bernama adaptasi kebiasaan baru. Roda ekonomi mulai digerakkan dan di saat yang sama, kita harus lebih waspada agar penyebaran virus dapat ditekan. Kita bersama-sama perlu menerapkan sejumlah tindakan pencegahan sebagai berikut. Gunakan masker secara benar, masker sekali pakai, seperti masker medis hanya digunakan sekali. Masker kain harus dicuci sebelum digunakan kembali. Pastikan digunakan bersamaan dengan pemakaian masker. Selalu menjaga jarak dengan siapapun di luar rumah dan hindari kerumunan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. Kita juga harus waspada akan hoaks dan informasi salah yang dapat membahayakan kesehatan. Bila kita semua bekerja sama, kita dapat melindungi diri dan orang lain dan mengatasi pandemi lebih cepat.